Oleh Tuhan, ketika kita diberikan satu perintah oleh Tuhan, mungkin ada hal-hal yang kita anggap itu bisa kita lakukan, tetapi mungkin banyak sekali yang kita temukan perintah-perintah Tuhan itu sesuatu yang akan sangat sulit untuk kita kerjakan. Tetapi perhatikan baik-baik, saudara, ketika Allah memberi perintah, Allah anggap kita sanggup melakukannya. Yosua pernah disuruh untuk memimpin umat Allah ketika Musa itu meninggal. Bahkan di dalam Yosua 1 itu Tuhan sampai mengucapkan 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak main-main dengan segala apa yang diperintahkan kepada Yosua. Demikian juga dengan kita. Tuhan tidak pernah main-main dan sekedar memberi perintah. Karena apa? Karena Dia bertanggung jawab untuk memberi kekuatan, memberi kesanggupan untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Demikian renungan malam hari ini, Tuhan memberkati.